Alhamdulillah, kita dengar tadi beberapa pandangan menjelaskan beberapa isu. Jadi saya cuma nak diminta untuk merumuskan sedikit. Pertama, pertemuan ini bermaksud menjelaskan kepada rakyat, mematahkan serangan media UMNO Barisan Nasional yang mengatakan pakatan ini terlalu rapuh, sudah hampir hanyut. Saudara, dalam isu pokok fundamental, pendirian kita lebih jelas daripada UMNO Barisan Nasional selama puluhan tahun. Ambil isu bahasa, pendirian kita dalam Pakatan Rakyat mau martabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tidak boleh sesiapa termasuk UMNO mengkhianati amanah bahasa ini. Sebab itu pendirian kita dalam soal PPSMI jelas. Semua sekolah tanpa kecuali, semua rakyat mesti menguasai bahasa Melayu dengan cukup baik. Maknanya membatalkan pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Di samping itu, kita jelas, kita telah janji dalam dasar pendidikan kebangsaan untuk mengangkat kedudukan mengiktiraf bahasa Cina, bukan saja di sekolah Cina, tetapi memberikan keizinan untuk anak-anak Malaysia belajar dan menguasai bahasa Cina dan juga bahasa Tamil di sekolah Tamil. Kita juga sama komitmen kita untuk mengangkat kedudukan dan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa penting di negara kita. Pendirian kita jelas, tidak seperti mana pendirian UMNO Barisan Nasional. Siapa yang khianati bahasa? Setelah hampir 52 tahun merdeka, berbalah soal bahasa belum selesai. Dan mereka katakan kita yang tidak tegas. Lihat doa soal ekonomi. Kita katakan sudah sampai masanya kita lihat semula kerangka kebijakan ekonomi yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi, memberi ruang yang cukup kepada Melayu Bumi Putra, Cina, India, Iban, Dayak dan lain. Tetapi dalam masa yang sama, menjamin kedudukan rakyat miskin luar bandar pendalaman. Sekarang secebis demi secebis, Datuk Seri Najib pinjam pendapat kita dan cuba rongkai sedikit-sedikit. Bulan lalu liberalisasi kekewangan, hari ini batalkan equity Bumi Putra 30% untuk pelabur asing. Saya nak sebut begini, kita kena ingat dan beritahu Datuk Seri Najib, kita mesti rongkai dan jelaskan kerangka ekonomi itu dengan jelas. Pertama, kita kalah dari segi persaingan. Kita kalah bukan saja kerana 30%, 20%, kerana dasar ekonomi kita yang mengizinkan rasuah, kronisme memperkayakan segelintir pemimpin-pemimpin dan memiskinkan rakyat. Ini yang mau ditolak, bukan satu dua dasar kecil. Kalau dibagi liberalisasi, negara bukan negara hukum, rasuah masih menular, sistem tidak telus, dia tidak memberi jawapan. Sebab itu saudara, walaupun kita gunakan istilah kelonggaran liberalisasi, kita mesti ingat, kita bagi ruang, bagi peluang yang sama kepada rakyat Malaysia. Dari masa yang sama, kita jamin kedudukan orang Melayu Bumi Putra yang miskin, yang tidak mendapat pembelaan yang secukupnya, orang Cina dan India di kalangan yang berpendapatan rendah yang masih disebut sebagai tinggal di kota, di kawasan sesak, ini mesti diberi pembelaan. Kalau kita buka ruang ekonomi, kita kata kita liberal, liberalize, tetapi kita kekalkan sistem perundangan yang tidak bebas, kita kekalkan cara pengagihan kontrak dan saham, maka jadilah macam sekarang ni juga. Dasar ekonomi baru nak tolong orang Bumi Putra. Puluhan bilion ringgit saham, siapa yang kutip banyak? Siapa? Dari Tanjung Karang ke Kuala Selangor, ke Sabak Bernam, berapa ramai orang Melayu
yang dapat saham terbitan. Selama ini kalau kita kumpul selama puluhan tahun, puluh ribu juta ringgit diagihkan. Tetapi kalau lihat pemimpin-pemimpin UMNO tertentu, anak-anak mereka, menantu mereka, kontrak atas nama Bumi Putra, saham atas nama Bumi Putra, maka dasar ini yang kita tolak. Kerana kita mau bela nasib Bumi Putra yang miskin, yang memerlukan pembelaan. Ini kita tidak tolak UMSO. Dalam masa yang sama, kedudukan bantuan yang disebut affirmative action itu, bantu rakyat Bumi Putra, bukan Bumi Putra, Melayu, Cina, India, mestilah berdasarkan kelayakan. Anak menteri kaya dapat beasiswa, anak petani Tanjung Karang tak dapat bantuan. Orang salah anggap, dia fikir orang Melayu dapat bantuan semua. Yang dapat itu hanya golongan kelas atasan. Ini yang kita tolak. Dasar Pakatan Rakyat ialah menjamin supaya semua anak Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, merasakan mereka punya tempat di negara kita. Tetapi tak boleh kita abaikan, tak boleh sama sekali kita abaikan nasib rakyat yang terlantar. Ini dia prinsip keadilan yang disupas oleh Tuan Guru Ustaz Hadi Awang sebentar tadi, bahawa keadilan yang hampir dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bercanggah? Kita lihat dalam Barisan Nasional sampai sekarang belum jelas. Pergi ke kampung Melayu, kami Melayu, darah Melayu, kerih Melayu. Kemudian pergi ke Singapura, depan orang Cina di Singapura, Perdana Menteri sebut kita akan batalkan dasar ekonomi baru. Yang mana satu? Satu Malaysia. Satu Malaysia yang bagaimana? Macam di Perak ke satu Malaysia atau yang bagaimana? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita tahu dia punya kuasa kontrol ini semua, tetapi kita harus faham dasar-dasar ini. Saya syukur alhamdulillah dalam pertemuan-pertemuan Pakatan Rakyat, walaupun riuh pikuk di luar, di media ini lain. Dari pertemuan kita sebut Wabikit siang kupas panjang tentang PKFZ. Apa PKFZ ni sebab pimpinan MCA dan UMNO terlibat sajakah? Tidak. Sebab beliau mati-matian lawan di parlimen, kemudian terpaksa berdepan dicerca oleh ahli-ahli parlimen UMNO. Kerana 10 bilion yang rugi itu, rugi Melayu, rugi Cina, rugi India, rugi negara kita. Dapat jimat 5-6 bilion boleh dipindahkan kepada rakyat. Tadi di parlimen ada ahli parlimen UMNO marah pasal apa? Air di Selangor untuk orang miskin percuma, patut kita buat, jangan Pakatan Rakyat ambil nama. Kata ahli parlimen UMNO, yang 50 tahun kamu tak buat, apa pasal? Kemudian dia kata, kita nak buat, silakan buat di negeri-negeri lain. Kita tak marah, kita tak bantah bila diturunkan harga barang ataupun kos air dan sebagainya. Jadi saudara, PKFZ itu sebab tanah rakyat, tanah Melayu, Cina, India di Pelabuhan Kelang diambil harga murah, dipunggah oleh pemimpin MCA dan UMNO. Dia kaya 20-30 orang, kita merempat macam ini. Ini yang kita tolak. One Malaysia apa? One Malaysia bagi orang kaya, yang rakyat macam ni. Tadi pagi saya bawa usul satu lagi mengenai jambatan kedua Pulau Pinang. Jambatan kedua Pulau Pinang ini, kalau saudara-saudari ingat peta Pulau Pinang, belah utara tu di antara pesisir pantai itu dekat
selatan dia luas sikit. Tapi kerajaan UMNO Barisan Nasional dia buat jambatan bukan tempat dekat, tempat jauh. Kita kalau buat jambatan nak langkau kat sungai besar ni, kita cari tempat yang dekat, tebing sama tebing. Tapi UMNO punya kira dia kena tempat jauh sebab kos dia tinggi. Kos tinggi, komisen nalar ke banyak.